Program Terangi Ramadan anu dipedalkeun ku PLN utamana di Jawa Barat dibagiakeun kalawan gumbiraku masyarakat anu ngalanggan PLN. Tisaprak dipedalkeunana reana 27.815 pelanggan PLN geus aup dina eta program diskon tambah daya. Sabrak dipedalkeun dina awal Ramadan 2023 program Terangi Ramadan atau diskon tambah daya khusus di Wewengkon Jawa Barat di luanku masyarakat pelanggan PLN Bari Suka Bunga. Dimasarkan data PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat tepika tanggal 27 April 2023 reana 27.815 pelanggan PLN geus aup dina program Terangi Ramadan. Dinyata program Terangi Ramadan PLN masrahkan diskon tambah daya tinggi 800 volt ampere tepi ka 5.500 volt ampere ukur di tarif Rp202.300. Upama nyokokan harga normal, waraga tambah daya tina 450 volt ampere kana 1.200 teh, waraga na 786.450 rupiah. Sedangkan tambah daya tina 450 kana 5.500 volt ampere biaya normal 4.883.450 rupiah. Sejroning kitu salah seorang pelanggan PLN asal kota Bandung anu oge salah seorang pengusaha nembrakeun dirina ngarasa kabantu ku ayana program Terangi Ramadan. Leuwih ti kitu eta program teh gampang pisan diakses ngaliwatan layanan PLN Mobile. Saat ini menambah daya dari daya 3.500 ke 4.400. Keuntungannya banyak sekali. Saya pikir harganya mahal, ternyata dari harga awal 800.000 menjadi promo menjadi 202.300. Sangat mudah, sangat murah sekali. Prosesnya tidak begitu lama. Ketika saya order di PL Mobile, satu jam sampai satu jam setengah kemudian datang dari PLN sesuai dengan domisili saya dan prosesnya sangat cepat. Nanti program Terangi Ramadan PLNG masyarakat program Ramadan berkah nyata diskon tambah daya ke tempat ibadah. Eta program anu 2T dipungkas tanggal 30 April 2023. Yuana Kurniawan, Bandung TV.